Nah, langsung saya di sini gua mencoba SMG. Sekitar 30 amunisi. GGS. Wih, guys. Sumpah ya. Guys, jadi di sini gua menemukan orang-orang mencurigakan, guys. Pada api-api ya di sini. Wih. Oke. Live aja. Lah, dibakar bona. Dan halo guys, kembali bersama gue di sini. Seperti biasa kita akan lanjut lagi game Prison Simulator. Dan jadi sebelum kalian video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jadi langsung kita melanjutkan gameplay dari game Prison Simulator. Dan oke ya, sekarang sebelum gameplaynya, jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi kita melanjutkan gameplay dari game Prison Simulator kali ini. Jadi langsung di sini kita menuju ke sana guys. Ada sekitar misi lagi, kita disuruh go to the cell block. Oke, wait, salah guys. Dapat kemanan gitu guys. Oke, maaf. Oke, langsung aja sih kita menuju ke sana guys. Oke guys, jadi di sini gua enggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu guys. Dalam penjara gitu guys. Dead newbie, sorry gitu ya. Dan ada juga apa suara-suara gitu guys. Cek ke deh. Oke, jadi kita disuruh ngecek sana guys. Oke, takutnya ada apa? Narapidana yang kabur ya. Jadi kita harus menuju ke sana untuk mengecek guys. Kita ke workshop dan mengambil oh ini nih, ke fuse guys. Oh, fusenya dicuri guys. Bentar, oke. Juga do you copy newbie of premier. Oke, jadi dia nyuruh kita, guys. Butuh dua. Oke, fusenya enggak ada nih. Impossible, mustahil. Oke, guys. Jadi kita disuruh ke sana, guys. Sekitar 30 ya, kita disuruh ngambil apa tuh namanya? Search the prison yard, the search room dan maintenance. Jadi kita disuruh cari, guys. Oke, jalan langsung di sini kita menuju sini. Wih, dia ada yang kabur nih. Bentar, hey, jangan kabur. Leaving the cell. Wah, katanya guys. Ini nggak bisa ditonjok kah? Bentar, ini ngajak berantem ini, ngajak bertumbuh ini. Oi. Stop, berhentikan katanya. Oke, aku tidak mencuri katanya. Ini ada narapidana yang mencuri nih guys. Siapa yang mencuri? Reforce. Bentar, kita cari dulu. Nah, dia ini guys. Ternyata guys. Oke ya. Ini ada nih fusenya nih. Gila lu, mau kabur udah orang. Oke. Kita ikut. Yuk. Ikut gua. Ikut gua kan? Dia ngikutin gua guys. Dipukul sekali ya. Jadi-jadi kan? Awas, macam-macam lagi. Let's go. Awas, gak usah macam-macam. Let's go guys, kita suruh cari ya. Wih, 81 meter, kemana ini jalannya? Bentar guys, kayaknya sih kesini sih. Ikut. Kita langsung aja disini. Ini gak ada petugas lain kah? Kita kalau ditikam dia ini bisa juga guys. Bisa ketemati di sini. Oke, kita menuju kesini nih. Kayaknya sih disini nih lokasinya. Ih, bukan guys. Bukan di sini ya. Let's go. Gila, mati lampu dibuatnya. Oke, di sini nih rupanya nih. Let's go. Oke, kita langsung aja menuju ke sana, guys. Oke, di sini kita ada kawan kita, guys. Nah, ini dia ada kawan kita. Jadilah kan. Jadi kita agak aman dikit lah. Oke, let's go langsung aja. Dan oke, guys, jadi kita disuruh take the prison back. Oke, kita disuruh balikin dia. Masuk. Pukul nanti. Masuk. Kok gak bisa sih? Oh, disuruh kesini nih. Nah. Oke, kita kurung lagi, guys. Taman ya. Jadi langsung aja kita mencari lagi fusenya, guys. Itu sekitar 70 meter ke sana. Jadi langsung aja sini gua menuju ke sana. Tapi sebentar, guys. Di sini ada yang terdekat ya. Ada sekitar 11 meter di sini. Bentar, di sini ada di workshop ya. Oh, kalau nggak kita taruh aja dulu nih ininya. Fusenya, guys. Bisa taruh nggak sih? Oh, enggak. Ada di sini nih, kita cari-cari aja. Oh, fusenya nggak ada, guys. Oh, ada di 19 meter di sini. Nggak ada, di workshop nggak ada. Jadi langsung di sini kita menuju ke sana. Kayak dicuri nih, ada yang nyuri nih. Gila, biar gelap gini, boy. Nah, ini nih, ada di kontenen. Wih, tempat makan, guys, ini, guys. Oke, di tempat makan nggak ada ya.
Gak ada orang. Ih. Bentar guys. Harus cari-cari nih. Bentar, gak ada. Oh ini dia, ini dia. Oke, sudah ketemu ya. Langsung aja di sini kita hidupin lagi. 11 meter, langsung aja kita menuju ke workshop. Jadi di sini kalian bisa lihat guys, di sini ada titik guys, tuh. Nah, kalau misalnya kayak gini bisa guys. Jadi langsung aja di sini kita cari yang hijau ya, cari yang pas. Nah, oke, udah bisa. Oke, dan kembali terang kembali guys. Oke, udah aman. Jadi langsung aja di sini kita menuju ke sana lagi. Oke, kita kembali melapor ke komandan gitu guys. Seperti biasa. Siap, Pak. Oke, Wendel Power ya. Kerja bagus itu ya. Sir. Tentu. Oke, you are free, go to now. Oke, jadi sini guys, gua kan di episode sebelumnya kan kayaknya ngerekrut senjata ya, tapi nggak bisa. Belum ding. Belum ke ini guys, sebentar guys. Belum free ya. Oke, sebentar. Gini kita lapor komandan kita dulu. Yes. Oke, seperti biasa naik level. Dan kita mendapatkan prison money-nya sekitar 96. Not bad. Oke, continue aja. Dan oke, langsung aja kita menuju ke misi ya. Go to the search room. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu bebas, gue mau ngerakit senjata, guys. Gue mau mencoba Uzi ya. Oh, ayo di sini. Widih. To start accepting the prisoner, waiting the person loss packer. Oke, siap. Seperti biasa, guys. Oke. Come to the desk. Oke. Tarui, jangan mengancam. Guys, gue masuk. Nah, ini deh, guys. Yang udah kita masuk-masukin tadi ya. Oke, gue cek dulu. Search. Apakah dia membawa-bawa? Oke, okay, check the prisoner, the paper. Oh, disuruh ngecek ininya. Oke, okay, safety kah? Sudah. Tunggu aja gua ini, guys. Copy cup. Dah. Baliklah. Ini apa nih? Kok ambil? Ini barang-barangnya jangan-jangan. Glasses udah, buku ya, udah. Sama buku. Ini buku udah kan? Press. Oh, kita harus cari-cari dulu ya, siapa tahu dia bobo hal-hal aneh kan. Oke, udah nih. Udah kita ini kan, udah kita checklist kan semuanya. Dan oke, di sini gua udah ngegeledah tapi dia aman. Jadi soalnya di sini issue the prisoner sheriff. Ini kita enggak bisa. Temple juga enggak bisa. Kacamata enggak bisa, bisa cuma itu. Tunggu aja kita kasih barang ya. Nah, berangkatlah. Call the guard, lost packer. Oke, jadi kayak gitu guys ya. Ngedumel dia. Ya langsung keluar, langsung diambil tuh. Nah, tinggal cari tahanannya. Soalnya kita ambil lagi, panggil lagi. Yo, ini kita masukin kemarin nih guys. Oke, di sini cek. Cek, aman ya. Jahatannya running to the naked the public place. Oke. Ayo di sini kita save. Nah, kalau udah kita cek. Atau dia bobo buku-buku yang bahaya kan? If you are man. Wih, dibawa pisau, guys. Oh, ayo kita ambil. Aman kan? Di bawah masih ada? Oke. Aman. Udah aman. Nah, di sini gua search. Nah, dapat coklat, gua ambil aja. Nih, gua kasih. Dah, berangkatlah ke rumah. Oke, langsung aja gua call. Use. Oke. Wih, ayo kita berantem. Gak bisa ya? Kabur ya. Let's go. Langsung aja di sini kita menuju ke narapidana selanjutnya. Oke, ini deh guys, ini yang kemarin ya. Cek. Oke, udah kita stempel aja langsung. Check the prisoner. Oke, kita cek-cekin dulu nih obat-obat yang siapa tahu mengandung. Oh enggak deh, ini mah obat-obat biasa nih, guys. Pokoknya dia bobok pisau kayak orang tadi ya. Ah, ya aman ini mah. Baik ini orang ini. Oke, udah kelar. Langsung aja gua search. Siapa tahu di dalam tubuhnya ada bawa senjata kan? Mau bawa makanan. Oke. Bener bisa gue ini sih guys, bisa gue kasih aja sih. Yalah, kalau misalnya gue dapat lagi, nah, oke. Okay. Call the guard. Oke. Okay. Sudah semua kah? Oke, okay, task complete ya. You have the research. Nah, di sini gue mau seperti biasa guys, gue mau ngelanjutin lagi. Karena kan di episode sebelumnya gue nggak tahu tuh cara apa ngebagusin senjata ya. Jadi langsung aja di sini gue menuju sana. Oke, okay, di sini gue sudah ada di shooting rank. Jadi ternyata gue sudah mengerti guys. Ntar ya kita buka-bukain dulu senjatanya seperti biasa. Kita bongkar. Bongkar. Barrelnya. Nah. Nah pertama-tama ini kan gue kemarin gak bisa kan.
Jadi kayak gini ternyata guys. Gua lihat orang-orang itu kayak gini nih. Klik nih. Katanya harus ada bintik hijau kayak gitu guys. Nah kalau bisa item-item kayak gini nih dipencet guys. Nah jadi udah bisa ya. Jadi langsung aja. Nah oke ini udah kelar. Kalau misalnya ada item-item kayak gitu guys ternyata guys. Gua nggak bisa kemarin ya. Oke langsung aja di sini ambil. Karena kita bakal ngebuka brand ini guys. Ini dia. Oke. Hold and release. Oke seperti biasa kita kocok. Seperti biasa dari depan. Bentar. Oh, harus di spam-spam guys, jangan kita klik-klik kayak gitu ya. Oke, ini udah. Kita langsung elap. Bentar. Oke, langsung aja di sini sekitar 96%. Mana lagi? 78, 94, oke 98. Beres, guys. Langsung aja di sini udah. Terus kita menuju ke senjata sekarang. Oh jadi nggak perlu ditekan gitu guys. Jadi kayak tuh lepas. Lepas tuh. Jadi jangan sampai kuning-kuningnya sampai offset guys ya. Oke okay. Ini mau keluar nih mah. Gampang ini mah. Ayo ini mah. Let's go. Langsung aja kita bersihin senjatanya. Yang bakal kita pakai nanti guys. Buat menembak ya. Oke okay, udah clear. Oh ya disini. Kita ambil lagi. Rod. Sampai 100%. Wih, 82. Oke, udah kelar guys. Langsung aja kita sikat ya. Kita lap. Dan gue juga mau nyoba gimana sih senjata ini kita gunakan nanti guys. Gila, gak sabar gue. Oke, udah kelar semua guys. Jadi langsung aja disini kita rakit ya. Barrel. Ininya. Dan amunisinya. Oke, kalau misalnya udah gimana? Back. Oke, udah kelar ya. Oke, sini udah ya. Jadi langsung di sini gue mau mencoba. Ntar, sebelum. Ini kayak kita udah bisa ya sebenarnya guys. Konfirmasi dulu. Nah, langsung saya di sini gue mencoba SMG. Sekitar 30 amunisi. GG guys. Wih, guys. Sumpah ya. Ayo, let's go, let's go, let's go, let's go. Jadi bisa nyepam gini kita. Kalian nanti bakal sisa AK-47 dan lain-lain guys. Dan kawan-kawan ya. Oke ya. Sudah kah? Dih, akurasi gue sekitar 39, guys. Jelek, guys. Sekali lagi lah. Sekali lagi. Ini karena gue nyepam ya, guys. Nembaknya ya. Gak satu-satu, guys. Oh, bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya gue mau serius. Oh. Ini gak seru ya. Kalau misalnya serius kayak gini, ya. Ini gue incer kepala aja, guys. Gue gak tahu tuh poin gue berapa tuh. 39 poin gua. Bagusan single berarti ya. Oke 53-51 guys ya. Udah lah nah. Jadi langsung aja di sini kita yang penting udah kita tahu guys cara brand itu kayak mana ya. Oke langsung aja di sini kita tugasnya guys. Jadi di sini kita disuruh bersih-bersih guys. Oh disuruh bersih-bersih gila ada darah di sini. Ayo di sini gua clean ya. Oke udah gua clean. Mana lagi? Gila ini habis ngapain nih orang nih guys. Mana lagi yang mau dilap? Entah apa itu yang ini. Oke langsung aja sini kita pel guys. Ini ada blood. Oke. Udah kelar. Kita menuju ke locker room sekarang. Kita menuju ke locker room. Untuk bersih-bersih. Oke, ini dia locker room. Wih di banyak nih kotoran di sini. Oke langsung aja disini gua apa beresin ya. Masa kita juga disuruh? Mungkin jadwal piket kita nih guys ya, tapi nggak tahu juga ya. Oke, gua ambil aja di sini apa tuh namanya? Sorbetnya. Untuk nggak apa ngancurin ini guys. Langsung aja di sini. Oke, untuk locker room udah. Jadi langsung aja di sini kita menuju ke kantin guys. Langsung aja tanpa bebas basi. Kita menuju ke kantin di sini. Ini kantin bukan sih? Short room ini. Short room guys. Nah ini deh kantin guys yang tadi kita ini. Wih, di narapidana banyak nih. Gila kotor semua guys. Oke ini dia bergerombol ya. Gila ini apa lagi nih ada darah di sini. Ntar. Gue sapuin dulu. Kayaknya di sini cuma nyapu doang guys. Ini gue clean aja. Kayaknya nggak ada lap-lapan di sini. Oke ini darah-darahan lah. Oke
Gak bisa ada yang berantem nih, jangan-jangan dorong sini nih. Oke, langsung aja di sini. Oke, next. Mana lagi? Oke. Task to do complete. Menuju ke free time sekarang, guys. Itu gambar paket itu apa ya? Bentar, gue menuju ke gambar paket, guys. Penasaran, guys. Udah hilang gambar paketnya. Itu gue menuju ke sana lah untuk nambahin stamina, guys. Prisoner ya. Mulai di sini. Oke, di sini kayaknya gue ada inian baru nih. Latihan baru nih ya, sepertinya ya. Bisa dipakai nggak sini? Oh, minimal level 4 katanya. Ini apa nih? Jensen Games. Sebentar bang, gue mau ini latihan bentar guys ya. Biar kita bisa dapetin stamina. Oke, jadi ini sekitar 3 lagi ya. Ya langsung aja ini gue kelarin. Biar bisa dapat lagi stamina guys. Oke, langsung saja. Oke, dapat lagi 20 stamina ya. Jadi 120 sekarang guys. Wih, keren. Oke, ini level 3. Bentar kita bakal bisa nih nganuin ini. Apa ini weh? Bang apa bang? Ada gambar tanda seru di situ. Alright. Oke, udah jadi itu guys. Udah jadi putih ya, jadi gak merah lagi. Gila, banyak tahanan guys. GG guys. Wih, dikeren. Oke, langsung ya di sini kita menuju ke misi ya. Mana ini misinya? Kok gak ada sih? Bentar guys. Oh, kita disuruh jagain ini guys. Warga-warga lagi ya. Prison kita. Ah, ini gue siap-siap nih, betumbo di sini. Gue mau jajal pakai tangan ini aja lah, berantem ya guys. Nih, keep the order katanya. Bang, yo, apa sih bang maksudnya bang? Medal. Wih, ngeliatin gue deh guys. Apa kau? Tunggu sampai 2 menit. Wih, dipusok orangnya. Oke, kita cari-cari guys ya. Mencurigakan. Guys, jadi di sini gue menemukan ada orang mencurigakan, guys. Kok ada api-apian di sini? Hei. Oke, oke. Lihat aja. Lah, dibakar, bona. Mana apar-apar-apar sebentar, guys. Ada kebakaran, guys. Gila orang itu dibakar. Dibakar, guys. Oh, ini lah kita bakar. Lah. Mana ini apar ini enggak berguna ini. Oke ya, ini dia guys, makin mengecil ya. Gigi ya, sumpah guys. Oke, ini sebentar lagi. Wih, dibantuin sama kawan kita. Nice. Oke, udah kelar. Ini orang ini nih, kita semprot aja muka dia nih. Oke. Apa lagi nih? Buang sampah sembarangan ini. Lemparin ke orang lah. Gak bisa guys. Oke, jadi langsung aja di sini kita taruh lagi aparnya. Oke, jadi langsung aja di sini ya. Kita akan melihat, ini kita kasih waktu tambahan aja ke mereka guys. Biarin ya, kasihan ya. Kalau ada orang di penjara terus guys. Ini gak ada tempat tong sampah kah di sini ya? Oke. Kita juga bisa main game sih sebenarnya guys. Bret, gak bisa. Ini apa nih? Kita harus cari-cari orang yang mencurigakan ya sini ya. Ayo sekitar 1 menit lagi. Ini di pojok. Abang ini di pojok terus lo. Ngapain bang? Mencurigakan abang ini. Gua agresif ya dari rumah cabul ini guys. Pojokan ya. Kevin Pierre. Coaching, pemukulan kasusnya. Ini kasusnya pencurian, stealing. Ya aman semua ya. Gila lo. Pergi lo. Gua datang pergi mereka. Eh dong berantem dong. Gua pengen berantem dong. Apa? Oke, okay, you don't kiddo. Berantemnya aneh loh game ini. Oke, okay, let's go guys, sudah ya. Task to do complete, get to the needle. Get to the needle, mana needle? Ya seperti biasa, gue nge-gym kalau misalnya kalian gak mau. Nah ini nah, abang ini nah, kita taruhan aja bang, ayo bang. Yes. Yes, berapa taruhannya? 20 back. Oke, okay, guys, gue skip aja ya. Oke, okay, jadi di sini 3 lagi ya. Jadi langsung aja di sini. Oke, okay, 2 lagi sekitar 10 detik. Let's go. Ih, bentar guys. Oke, okay, guys. Walah, gagal ini gua. Oke, okay, gagal. Ini gara-gara gua lupa. Agak susah, guys. Oke, okay, guys, sebentar. Ini kita ulang lagi, Bang. Sebentar, Bang. Gua taruhan lagi nanti. Ini gara-gara gua ininya kliknya agak susah, guys. Bentar, guys.
Jadi kita coba lagi ya. Terus dari sini kita menuju ke sana, go to the cell block. Oke, sekarang gua sudah ada di cell block ya. Oke, seperti biasa. Oke, kita disuruh ngecek-ngecek ya si bawah bantan apakah ada barang-barang tersembunyi ya. Oke, itu sekitar orang-orang. Oke, let's go. Berarti kita disuruh ngecek-ngecekin dong. Bentar, guys. Bantal sampai hitam loh. Wih, ganja, guys. Status ilegal, ambil. Oh, kan ketahuan kan? I don't know how you check to the tribe. Oke. Ih, dapat duit kah? Wih, berarti bisa ini juga ya? Enggak tahu tuh, gua dapat duit apa gimana tadi gua ya? Sort dulu, guys. Bentar. Kita cari-cari ya. Oke, aman. Kalau misalnya udah kuning aman ya. Kita cari-cari di bawah-bawah kolong. Kita tinggalin aja lah ya. Tinggalin aja, guys. Biarin, guys. Biar mereka ada respect ke kita juga ya, guys. Ini juga kita cari-cari di kolong-kolong. Ih, dikorek-korek, guys. Sumpah ya. Cari juga. Ih. Oke, aman, guys. Gak jorok ya. Oke, kita disuruh mana sih? Oh, disuruh buka ini. Oke, kita disuruh cari the cell tuh, guys. Trevor Dunkleck, Kevin Pierre. Mana namanya Trevor? Trevor mana Trevor? Christopher. Ada namanya Trevor sih, atas nama Trevor. Mana guys namanya Trevor ya? Oh, ini Trevor Dunkleck ya. Nih, peserta nomor 10. Gue cari-cari dulu, guys. Ih. Korek-korek guys, sumpah guys. GG ya dua orang ya. Sumpah gue kalau misalnya kayak gini gak mau gue. Empat napi nih, jorok guys. Sampai kuningnya gitu guys. Sumpah. Oke, gue ambil aja. Jangan-jangan dia menyimpan sesuatu di sini. Oke, bantal aman. Oke, apakah ada mencurigakan di bawah bantal? Gak ada. Oke, udah hijau semua guys, aman ya. Oke, tinggal Albert. Wih, gue berantem guys. Digebukin guys. Gede biar aja, buy one. Nah, kan mati. Banyak gaya ge. Pukul sekali sama dia itu. Langsung aja kita menuju ke Albert, mana yang namanya Albert. Hans Pierre, Kevin sama Albert. Paul Robinson ada gak? Ya benar ada guys, Paul Robinson. Pertama-tama kita cek dulu di benih ya. Guys, ada yang ngebakar guys, bentar guys. Siapa itu yang ngebakar? Oh, diselipin di bawah situ, sebentar-bentar. Ini ada kebakaran. Mulai disini gua ngambil api. Baru dia berantem pula lagi situ. Bentar, semprot aja dulu. Sudah kah? Udah beres. Ada yang berantem tadi guys. Gila, yang jaga penjara kayak gini juga ya. Balik. Pukul nanti kau. Oh, gua ajak berantem guys. Berantem yuk. Sekali. Aku mati. Dah. Oke, let's go lah ya. Ini kita udah berantem sekali ya. Mana tadi Paul Robinson ya? Mana tadi Paul Robinson? Oke guys, langsung aja guys kita menuju ya. Lanjutkan lagi. Kevin Pierre, mana sih Paul Robinson? Oh ini deh guys, orangnya guys. Oke, ini udah di bawah ini, kita lihat. Leave, tinggalin, biarin aja lah guys. Kasian guys, dia orang jarang makan enak guys. Kita kasih-kasihin aja, kalau misalnya selagi positif kita kasih aja lah. Oke. Tunggu aja. Ih. Nah, biarin aja, Coca-Cola di bawah situ guys, mau diminum itu padahal. Oke, Kevin Pierre. Mana tadi? Kayaknya gua ngeliat ada Kevin Pierre deh. Ini dia. Oke, kita cari-cari. Aman. Selagi positif, gua kasih aja. Biar ada respect mereka ke kita juga, guys. Tuh, respect. Apa, pressioner kita sekitar 45%, guys. Biar mereka kalau misalnya dibilangin nurut, guys, ya. Kita harus menjadi kepala sipir yang bagus. Oke, yang baik guys ya. Nah, ini kita ambil baru. Narkoba dibuatnya di bos itu.
Okay, sama Albert, Albert. Mana namanya Albert? Albert, Albert. Stephen, Joshua, Christopher, Jim, James, Joshua Garcia, Brian White, Brian, Trevor, Dunkley, Joseph, Albert nih, Albert Struch. Teman-teman, gua korek-korek dulu guys. WC dia. Gila ya. Diliatin gua guys. Ih. Nah, di sini kita search. Dapat kayaknya. Enggak dapat ya. Oke guys, misi kita udah selesai guys. Kita tinggalin aja, biarin. Langsung saya di sini kita menuju ke sebentar, gua kurung dulu mereka nih. Kita tutup dulu. Oke, udah beres. Udah ketutupan? Udah masuk semua kan? Oke, udah masuk semua. Langsung saya di sini kita menuju ke sana. Go to the briefing room dan talk to the guard. Oke. Oke, guys. Jadi di sini gua sebentar lagi bakal sampai ya ke tempat briefing room. Ya, briefing room. Oke, seperti biasa naik level guys ya. Barry Scott. Yes. Dan oke guys, kita sekarang sudah masuk ke level 4 ya. Mantap. Ward minus nih, masih minus nih prisoner respect ya guys. Riot race-nya penambah. Oke lah ya. Langsung aja. Dan oke, sepertinya untuk episode kali ini sampai di sini aja guys ya, karena waktunya sudah kepanjangan. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika ada saran masukan, silahkan tulis kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya di besok. Sampai jumpa.